Kasernya 3 juga. Setiap pertanyaan satu kaser. Oh, setiap pertanyaan satu kaser ya, mantap. Pokoknya siapapun yang dapat, saya doain mudah-mudahan jadi bagi saya itu kaser, jadi rezekinya buat saya, jadi lancar buat saya. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk siang ini OMG Channel hadirnya di parkiran motor belakang Pasar Pramuka. Yang bagian depan nih adalah pas belokan lurusan dari samping gedung Pramuka. Nah, untuk sebelah sini ada Garuda Minang ya. Ini untuk depan Garuda Minang ada gang. Nah, kita masuk untuk gang ini. Berbelok ke kiri nih. Untuk berbelok ke kiri ini gang menuju punya kios Alhamdulillah ya. Kita lihat untuk stok burung di kios burung Alhamdulillah. Stoknya apa aja yang baru masuk. Dan ini untuk kiosnya adanya di sebelah sini. Untuk dukungannya OMG Channel mohon subscribe. Bunyikan lonceng dan terima kasih. Terima kasih banyak untuk sobat teman-teman ya yang sudah setia menonton OMG Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan untuk urusannya dan diberkahkan untuk rezekinya. Kita coba sapa-sapa dulu ya untuk Mas Bosnya. Nah, ini untuk Mas Bos. Assalamualaikum Mas Bos. Waalaikumsalam. Gimana Bos? Alhamdulillah nih kabarnya. Alhamdulillah. Untuk kias burung Alhamdulillah bagaimana nih? Ya, hari ini kita banyak pengeluaran. Hari ini hari apa nih? Ini hari Selasa ya. Hari Selasa. Iya, hari tanggal Selasa. Tanggal berapa? 10 kalau nggak salah. Tanggal 10 apa 11? Iya, itu. Sandal ya. Tanggal 11 ya. Iya, tanggal 11. Ini Mas, ada giveaway lanjutan apa bagaimana Mas? Sekali kemarin kita udah giveaway 5 cutter. Iya. Sekarang dilanjutin sama channel PNG ya. Channel. Iya. Dan untuk pertanyaan ini ada 3. Ada 3. Untuk cutternya berapa tuh? Gimana? Cutternya berapa tuh? Cutternya 3 juga. Setiap pertanyaan satu cutter. Oh, setiap pertanyaan satu cutter. Ini kalau boleh tahu nih untuk cutternya, ini cutter yang bagus apa bagaimana Mas? Alhamdulillah kemarin pas sudah giveaway kita shoot untuk pemenangnya ada burungnya. Wah, mantap ya. Kalau grade A. Yang grade A ya. Betul sekali. Nah, pokoknya untuk sobat Gizomania ya, pantengin terus untuk burung Alhamdulillah dan OMG Channel ini. Nanti ada setiap pertanyaan di next video itu. Dan nanti dijawab untuk sobat Gizomania ya, dipilih jawaban yang paling menarik ini. Nah, untuk dipilih jawaban paling menarik dan informatif. Nanti ada ininya di mana? Gimana Mas? Di undi apa bagaimana nih Mas? Ya nanti komen, yang komen bisa di komen YouTube ya. Iya. Nanti dari pihak kita dan OMG random. Oke ya. Undi. Nanti dipilih undi ya. Iya. Oke, nanti seperti itu. Nah Mas, untuk yang lagi datang nih Mas, untuk stok sekarang bagaimana Mas? Gimana? Stok sekarang bagaimana nih? Sekarang ambiar. Ambiar. Aksor nanti siang SRDC dan lain-lainnya. Wah mantap nih ya. Untuk yang mau kirim-kirim ada kontak WA-nya ya di atas. Ada dong. Ya. Mantap. Bisa untuk yang mau tuker tambah? Ya. Tuker tambah bagaimana Mas? Tuker tambah bisa yang mending cek fisik. Cek fisik ya? Iya, sama-sama. Bawa ke toko ya. Toko ya. Oke Mas. Kita langsung aja nih Mas ya. Oke, siap. Ini untuk stok yang pertama kita pantau dari burung kacer. Tersedia banyak nih. Untuk kacer ini baru datang di kios burung Alhamdulillah. Kisaran ada berapa ekor nih Mas? Kurang lebih 100 ekor. 100 ekoran ya? Iya. Depan, belakang. Oke, kita lihat nih untuk kacernya ya. Kacer mana nih Mas? Kalimantan Om. Kalimantanan. Harga dikasih berapa nih? Ini harga ada dua, 240 dan 260. 240 sama 260? Iya. Burungnya mulus semua apa bagaimana? Mulus bosku. Mulus ya. Burung pasti semi puran. Burung sehat 6 minit atau gimana nih Mas? Sehat dong. Sehat ya. Mungkai itu kamar-kamar. Mantap. Ini untuk yang bondol begini berapa nih? Itu 240 yang bondol. 240 untuk yang bondol ya. Iya. Yang mulus berarti 260. Stok banyak ya. Nah pokoknya makanya saksikan terus OMG karena di hari ini di video ini ada liputan yang harga burungnya murah, jangan sampai di skip. Terus yang kedua bisa mendapatkan satu buah kacer kapan lagi coba, barangkali Anda beruntung ya kan. Mantap. Pokoknya jangan sampai di skip, bagikan dan like ya. Terus jangan lupa kalau yang seandainya betul pertanyaannya, kalau dia nggak subscribe dia Alhamdulillah nggak dapat. Walaupun dia benar pertanyaan tapi dia nggak dapat, nggak subscribe dia Alhamdulillah nggak jadi dapat. Mendingan saya kasih ke OMG. Oke okay. Ya. jangan lupa ditulis juga hashtag yo sebelum Alhamdulillah giveaway. Alhamdulillah giveaway ya. Oke mantap bosku. Stok banyak ya. Untuk yang mau kirim-kirim nanti ada kontak WA-nya di atas video. Ini nanti Anda
satu perjawaban atau satu pertanyaan maksudnya di next video nanti di menit-menit tertentu nanti ya. Jangan sepit dan tetap untuk simak nih. Ada stok juga dari burung kerak basi nih. Untuk kerak basi juga lagi melimpah, lagi banyak banget ya. Atau singcan ya. Atau singcan ini untuk nama trennya. Harganya dikasih 50.000. Ada mulut, ada bondolan di sini tersedia. Ya. Nanti tinggal dipilih. Ada jantan, ada betina, Mas? Iya, betul. Ada jantan, ada betina, burung semi puran ya? Iya. Burungnya semi puran. Nah, mantap ya. Nanti tinggal dipilih merapat ke siap nih dari burung singcan atau kerak basi alis hitam. Ada juga dari burung pelanduk bukit ini. Untuk pelanduk bukit tersedia ya, burung mulut. Harga dikasih berapa nih, Mas? 150. 150 ya. Pur total terpantau bunyi dari burung pelanduk bukit masih bisa dinego ya dari burungnya. Ada burung juga dari anis kembang nih. Untuk anis kembang harga dikasih berapa nih, Mas? 420 pur total. 420 pur total. Udah pantauan bunyinya apa belum? Kalau dipisah langsung bunyi ya. Dipisah langsung bunyi nih ya. Pasti udah pantauan jantan ini. Pantau jantan. Ya. Pantau meribis juga untuk anis kembang. Nah, silakan untuk yang mau mencari burung ini tinggal dipantau merapat ke siap ya. Ini ada juga nih, Mas. Dari burung boksai. Ya. Untuk boksai mandarin bagaimana nih? Itu pancing apa bunyi, Om? Pancingan apa bunyi? Harganya dikasih berapa? 160. Ya. Untuk yang mulus ada ini? Mulus aja, dorong ekor aja. Dorong ekor ya? Pokoknya tinggal di sini. Harganya dikasih berapa kalau yang begini sama? Sama, Om. Sama ya? Pancing apa langsung bunyi? Pancingan apa bunyi nih? Dari burung boksai mandarin. Ya. Nah, untuk sebelah sini ada juga nih. Dari burung gunting ya, sirir gunting abu-abu. Harga berapa ini? 170 ribu. Udah per total? Pantauan? Sudah pantau bunyi. Pantau bunyi. Yang pisan juga ada. Pisan ada ya. Ada stok dari burung pentet macan nih, Mas ya? Iya, betul sekali. Untuk yang jinak nih, Mas. Itu rawatan orang berarti ya? Tukar tambah atau gimana? Tukar tambah kemarin. Harganya dikasih berapa nih? 150 aja. 150 udah jinak ya. Udah makan pukulan. Untuk pentet macan. Kalau yang pentet kembang bagaimana nih, Mas? Nah, itu pentet kembang enak juga buat masteran itu. Enak ya? Harganya dikasih berapa untuk yang 85. 85 ribu. Untuk pentet kembang, bagian jantan dan pur total. Nah, next video nih, Mas. Untuk satu pertanyaan untuk giveaway yang tersedia di kios burung Alhamdulillah ini bagaimana, Mas? Iya, siap, Bos. Ini untuk satu pertanyaan ini ya, dari OMG Channel. Ya, bagaimana pelayanan untuk kios burung Alhamdulillah nanti dipilih? Untuk jawaban yang paling menarik ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Jawaban yang paling menarik? Pertanyaannya, bagaimana pelayanan kios burung Alhamdulillah? Nah, ya. Seperti itu ya. Dan dipilihnya jawaban yang paling menarik. Oke, yang paling menarik. Ini untuk pengumumannya hari Jumat ya? Hari Jumat pengambilan burung ya. Hari Minggu. Oke, mantap ya untuk sobat kita mania nih. Jangan lupa itu dikasih hashtagnya ya. Dikasih hashtag ya. Alhamdulillah. Kios burung Alhamdulillah. Ya, setiap jawaban, Mas ya? Iya, setiap jawaban. Wah, mantap. Ini ya, nanti mudah-mudahan untuk sobat kita mania ada salah satu yang berhasil nih. Iya. Kalau yang enggak berhasil jangan berkecil hati ya. Iya, betul. Namanya juga ini undian. Oke, dilanjut nih untuk bahar ke burung. Ini juga tersedia nih, kita lanjut ke burung lagi ini. Ada kicap ranting atau selendang biru ya, bagian jantan ini. Harganya dikasih berapa, Mas? Rp70.000 udah pur total ini. Wah, mantap ya, udah pur total ini. Ada yang bagian betina? Ada itu. Di sebelahnya nih? Kalau yang sepasang boleh. Sepasang boleh. Kalau yang betina berapa nih, Mas? Rp55.000 nih. Udah pur total juga ya, dari selendang biru. Ini tersedia nih. Ini untuk yang sebelah sini, Mas? Sikatan mas berapa nih untuk yang jantan? Rp150.000. Posisi bagian dokor ya? Dorong. Yang mulus juga ada Rp180.000. Mulus Rp180.000 ini. Full total semua, Bos. Masih yang dokor ya. Nah, ini dia untuk sikatan masnya. Posisi yang mulusan harga Rp180.000 udah makan full total ya. Nanti tinggal merapat di pantau kesias. Ada stok dari burung beranjangan jatim nih. Untuk beranjangan jatim posisinya bagaimana, Mas? Ini, Mas. Jadi masih bahan ya. Bahan. Tapi udah makan pur apa belum? Makan pur apa enggak? Pur ini. Makan pur. Iya. Harganya untuk yang ini berapa nih? Ini 180 aja. 180. Terus yang sampingnya juga ada. Ini samping ya? Iya, Om. Untuk yang ini bagaimana? Yang udah jadi ya. Udah pantau jadi? Iya.
udah pur total, 3,5 C ini. 3,5 ya? Iya, NTB. NTB untuk yang ini? Iya. Untuk yang keranjangan NTB ini ya. Nah, silakan dipantau ini untuk yang lagi mencari burung keranjangan. Ada burung dari pelanduk semak ini. Betul sekali. Harganya dikasih berapa nih, Mas? 65.000 aja. 65.000 ya? Iya. Burung bagaimana nih? Ini ngerolnya udah enak banget ini. Ngerol udah enak untuk ngerolnya. Kita makan burung belum? Total. Super total. Pokoknya siap lah buat bunyi-bunyi. Siap ya. Mantap nih, tinggal dipantau nih. Untuk kerak basi besar ini juga tersedia nih. Harga dikasih berapa, Mas? 55.000. 55.000 ya. Untuk kerak basi posisi yang bagian besar nih, ini tersedia. Burung semi pur, Mas ya? Ya, semi pur ya. Semi pur. Oke. Nah, ini untuk pernyataan tentang giveaway, Mas ya? Siap, Om. Ini pokoknya ntar saya percayakan sama Onji dan sama Andika. Oke. Berhubung saya lagi ada urusan di Cipayung. Cipayung. So, saya percayakan ke Onji, saya percayakan Onji. Mudah-mudahan jadi berkahnya buat saya. Oke. Okay. Amin. Berkahnya buat Onji. Amin. Jadi, kan ada salah satu subscriber Onji juga dapat. Pokoknya dari channel Pio Salam Grill udah amanah ngasih 10 kacer udah okay. 5 di dua sekawan ya diwakilkan oleh Haji dan dua diwakilkan oleh sedulur Kicau ya. Kalau Kio Salam Bila ntar yang mendapatkan aja kita uploadkan. Okay. Yang mendapatkan kan kita uploadkan atau kita naikkan. Okay, mantap. Pokoknya siapapun yang dapat saya doain mudah-mudahan jadi bagusnya itu kacer, jadi rezekinya buat saya, jadi lancarnya buat saya. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke, mantap lah. Terus buat OMG, saya terima kasih banget udah ngebantu Kio Sepuluh Alam Bila, karena Kio Sepuluh Alam Bila kalau bikin liputan kayak gini kayaknya nggak kepegang, masalahnya kondisinya kan dagang gitu ya. Iya. Si Doni juga lagi budek kupingnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih banget buat OMG ya udah mensupport Kio Sepuluh Alam Bila ya. Oke, terima kasih Mas. Ada jenis juga dari burung kerak basi, cuman untuk yang ini seperti ini ya. Pekat untuk warna coklatnya, Mas ya? Iya, betul sekali. Seperti belang-belang begini, Mas ya? Biasa apa untuk namanya? Ini kalau di pramuka disebutnya kerak basi badut. Kerak basi badut? Iya. Harganya berapa untuk yang begini? 55.000. 55.000-an ya. Stoknya banyak. Stok banyak ya. Ada jantan, ada betina mungkin, Mas ya? Betul sekali. Tinggal dipilih. Nanti tinggal dipilih-pilih aja nih untuk kerak basinya seperti ini. Stoknya masih full ya. Ada stok juga dari burung kepodang nih. Untuk kepodang Mas Bali. Harganya dikasih 330.000. Udah makan pur apa belum, Mas? Semi pur. Semi ya. Masih suka pisang nih. Masih suka pisang ya. Tapi dokor ini ya. Dorong ekor. Ya, lagi dorong ekor nih. Untuk kepodang Mas Bali. Nego tipis sampai jadi. Pokoknya negonya sampai jadi nih. Tinggal merantau merapat ke kiat ya. Ada stoknya dari burung Cuta Wilis. Posisi ya udah pantauan bunyi. Harga dikasih 80.000. Jantan mulus ya. Nanti tinggal dipantau merapat ke gas nih untuk yang lagi mencari burung Cuta Wilis. Ada burung dari Teledekan Laut. Posisinya yang udah terpantau bunyi atau jadi ini ya. Untuk burungnya masih muda apa gimana? Iya, trotol ini. Trotol ya. Ngeriwik tuh ya tadi ya kalau lihat ya. Nah, ngeriwik ya. Harganya ini kasih berapa nih? 270 ya. 270 ya. Teledekan Laut dari Teledekan Laut yang trotolan. Burungnya udah makan pur apa belum nih? Pur total ini. Udah pur total ya. Udah pur total nih dari Teledekan Laut. Silakan dipantau nih untuk kalau lagi mencari burung seperti ini ya. Untuk yang sebelah sini, Mas, ada burung terusuk nih. Terusukan ya. Terusuk bagaimana nih kondisinya? Ini terusuk yang masih anakan nih. Oh, anakan ini. Iya. Masih muda lah. Masih muda ya hitungannya. Harganya dikasih berapa nih? 150 aja. 150. Jadi udah kepantau. Berarti ini rawatan apa bagaimana? Iya. Ini soalnya rawatan terus ada yang tuker. Oh, rawatan ada yang tuker tambah kali ya. Iya. Untuk burung tuker tambah berarti udah rawatan tersedia. Harga berapa tadi? 150 ya. Nego pokoknya nih, nyampe jadi pokoknya. Ada Decun, bukan Decun nih, Teledekan Mini. Teledekan Mini atau Mugimaki ya? Betul sekali. Harganya di berapa? Masih berapa? Murah aja 85. 85 ya. Ini untuk Teledekan Mini bagian yang jantan. Burung udah makan pur apa belum nih? Pur ini, pur halus. Udah makan pur ya, pur halus. Kalau pantauan bunyi bagaimana?
ngeribik ya, ngeribik halus paling ya. Untuk yang sebelah sini mas nih ada di jantung gunung, di jantung gunung juga tersediaan ya. Harganya ini kasih berapa nih? 100 ribu aja, ini udah kepantok besetan ini mas. Udah besetan ya dari pijantuk gunungnya nih. Silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung pijantuk, ini tersediaan. Ada cucak emas posisinya bagaimana nih mas? Ini rawatan juga. Rawatan? Iya. Rawatan udah bunyi pak? Udah bunyi, dompur total. Udah bunyi, dompur total. Burung rajin, harganya berapa nih? Ini 800 aja. Kasih 800 ribu ya. Dari cucak emas. Stok cuma stok gak banyak ekor. Ya? Cuma satu ekor. Ada pantauan ya dari burung apa nih mas? Kolibri trotol. Kolibri ninja trotol ya? Iya. Harganya kasih berapa nan? 125. 125. Stoknya banyak nih. Banyak banget. Wah, nanti tinggal dipilih-pilih nih dari kolibri ninja yang trotolan. Iya. Tidak ada merah apa bagaimana? Tidak ada merah bos. Tidak ada merah. Iya. Tidak ada merah. Ini sold out ya? Oh, mau sold out. Iya, dua-duanya nih. Dua-duanya sold out nih. Dua-duanya. Mantap ya, dibungkus. Dari burung kolibri ninja trotolan dada merah. Karena beli dua jadi diskon. Diskon berapa tuh? 100 ribu. Mantap iya. Nih. Ini kita lihat tuh stoknya ya. Oke. Okay. Untuk posisi yang ini ya. Kalau yang ini harganya dikasih 100 ribu. Ada yang metalik dan ada yang belum trotolan, ini belum kelihatan ya. Tersedia masih banyak untuk yang harga 100 ribu. Untuk posisinya yang kolibri yang udah trotolan nih dari dada merah udah ketahuan jantannya, harganya dikasih 125 nih. Iya, stoknya masih ada pilihan. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung kolibri dada merah yang trotol. Untuk bagian yang hijauan dari koni nih, untuk koni dada merah harganya dikasih 60.000. Untuk yang hijauan dari kolam ini tersedia masih banyak. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung hijauannya nih ya, tersedia masih banyak. Oke sahabatku, kita next kedua nih untuk pertanyaan di kelas burung alhamdulillah. Nah untuk yang kedua ini kita lontarkan pertanyaan nih. Untuk kesan-kesannya beli burung di kios burung alhamdulillah. Nah, betul sekali. Kesan-kesan beli burung di kios alhamdulillah. Alhamdulillah nih ya. Pokoknya berikan jawaban kalian, jangan lupa di akhir itu hashtag, hashtag burung alhamdulillah. Wah, mantap. Nanti paling menarik, paling everything lah ya. Kita pilih nanti Dundi sama Mas Wendy ya. Oke. Okay. Bagaimana kesan-kesannya beli okay burung di kios alhamdulillah. Nah itu. Oke. Okay. Mudah-mudahan ada salah satu sobat kicamannya yang berhasil, dan untuk yang belum berhasil jangan berkecil hati. Nanti ada umumannya lagi lah, insya Allah ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut untuk ke burung lagi nih, untuk desu trotolan. Oh, bukan trotol nih ya, udah dewasa kayaknya ya. Trotol, ini trotol. Tadi pastol pak? Pastol kayaknya ya. Itu di kepala masih ada trotolannya ya. Trotolannya. Harganya dikasih berapa nih? 350. 350. Nah, untuk posisinya bagaimana nah? Ini udah ngeririk halus. Udah ngeririk halus. Aman ya. Total. Harganya? 350. 350. Ini bisa dinego apa enggak nih? Nego tipis sampai jadi. Untuk burung dari perenjak nih, perenjak untuk pasangan. Pantauan udah gacoran udah bunyi mas? Udah dong, ini tinggal misah doang nanti manggil-manggil terus. Tinggal misah nanti manggil-manggil terus. Ini bener pasangan nih, satu pasang betul ya? Betul sekali satu pasang. Terus satu pasang harga berapa nih? 150 aja. 150, udah makan burung belum? Burung total kok. Udah burung total ya. Dari burung perenjak atas. Jadi yang udah pasangan. Ada burung dari topi asli bersisik. Betul sekali. Untuk yang udah berbunyi, pantauan bunyi, makan pur. Udah gacoran ya? Iya. Harga berapa nih? 180 aja. 180 ribu ya? Pur total. Udah pur total nih. Burungnya terpantau mulus. Ada sorongan dari burung pelatuk bawang nih. Pelatuk bawang bagaimana nih mas? Ini yang gacoran. Kalau tadi lihat live stream alhamdulillah gacor banget ya. Gacor banget ya. Iya. Ini yang gacoran tuh bunyi lagi. Bunyi lagi ya. Jantan nih? Jantan tulen. Harga berapa? 250 aja. 250 untuk yang batuk bawang. Gacoran jantan nih. Ya, bahan-bahan juga ada om. Bahan banyak ya? Iya. Nah ada untuk yang bahanan nih. Dari batuk bawang harga 180.
untuk yang pelatuk bawang bahan ya. Kalau tadi kan yang udah gatoran yang di atas. Kalau buat betina ada apa enggak nih Mas? Ada Om. Ada ya? Untuk yang betina ada ya, harganya dikasih 150, cuman ada di depan nih, di kios depan. Ini untuk kios belakang, jantaran semua. Ada selanjutnya dari burung pelatuk gondang ini, untuk burung antik ya, dari burung pelatuk gondang harga 250. Udah terpantau bunyi ini atau gacoran. Nah, silakan dipantau untuk yang lagi mencari burung pelatuk seperti ini nih, pelatuk gondang. Ada stoknya dari burung cuca combo nih, harganya dikasih 60.000 untuk burung dari cuca combo ini. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung cuca combonya. Ini tersedia masih banyak pilihan sampai ke ujung untuk cuca combo. Ada burung terucuk juga nih, untuk terucuk Jawa Timuran apa dari mana nih? Jawa Timur nih ya. Harganya berapa nih? 24.000 aja. 24.000 aja nih dari burung terucuk. Ya, mantap ya, nanti tinggal dipilih-pilih. Ini untuk posisinya seperti ini. Burung terucuknya masih tersedia banyak. Selanjutnya ada dari burung jala kapas nih. Harganya diobral aja ya, dari burung jala kapas. Harga 24.000 nih. Iya, biasanya kan 50 ini diobral aja lah. Biasanya 50 nih. Ada jantan, ada betinanya ini. Betul sekali. Dari burung jala kapas. Silakan dipilih-pilih, dipantau merapat ke kios ya. Murah meriah. Murah meriah nih. Murah meriah. Burung semi ukuran. Ada burung juga nih dari Sri Gunting. Untuk Sri Gunting hitam posisi masih anakan ini ya. Harganya dikasih berapa ini? 250 aja. 250.000 untuk Sri Gunting hitam yang masih anakan. Silakan dipantau ya untuk burung dari Sri Gunting hitam ini. Burungnya bagaimana, udah makan pur? Pur total. Udah pur total ya. Ada stoknya dari burung Murai Iria nih. Untuk posisinya udah makan pur total ya. Harganya dikasih 150.000 dari Murai Irian ini, posisi burung pur total dan mulus. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung Murai Irian. Ada cililin juga nih, posisinya lagi dorong ekor cililinnya. Udah gacoran tapi ya, harganya dikasih 1.450.000 untuk burung cililin coklat. Pastinya untuk burung gacoran udah makan pur nih. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung cililin. Ada burungnya dari burung pentet jatim nih, posisinya yang udah terpantau jadi atau rajin bunyi. Harganya dikasih 450. Burungnya mulus ya. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung pentet jatim. Nah, ini dilanjut untuk next 3 untuk terakhir nih Jovan ya. Bagaimana nih Mas? Pertanyaan ini. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya doanya nih untuk kias burung alhamdulillah. Nah, untuk sobat kita mania nanti doanya ya ditunggu untuk kias burung alhamdulillah. Pokoknya pilihan jawaban itu yang paling menarik, yang paling pokoknya paling pilihan lah. Paling pilihan. Ada handshake-nya pastinya ya, untuk kias burung alhamdulillah di setiap komen. Iya, oke, mantap. Untuk yang udah dapat, bersyukur alhamdulillah. Yang belum dapat jangan berkecil hati. Iya. Nanti ditunggu kabar-kabar selanjutnya. Oke, mantap. Kita langsung lagi ini ke burungnya. Nah, ini untuk teman kita ya yang sedang mantau burung, burung kacer tersedia di ke burung alhamdulillah, lagi banyak banget ya dari burung kacer ini. Nah, untuk yang lagi mencari kacer silahkan merapat nih, tersedia banyak. Ada strawberry fin, tersedia dari burung strawberry fin. Ini tinggal segini ya. Harga dikasih 80.000. 75 aja. 75 aja ya. Harga dikasih 75 nih untuk yang strawberry fin satu pasang. Nah, ini untuk selanjutnya ada tersedia dari burung murai. Untuk burung murai banyak ya di kios burung alhamdulillah ini, dari burung murai yang udah gacoran nih. Ini untuk murainya bagaimana nih Mas? Ini ternakan bos. Ternakan ya. Ternakan mana ini Mas? Ini ternakan Kebumen ya. Ternakan Kebumen. Untuk bodinya bagaimana nih? Ini bodi super nih bos. Bodi besar ya. Ekornya? Ekor
sekitar 16-17 ya. Harganya? 4.500 ya. Nah, untuk isiannya udah full ya. Nah, silakan untuk lagi mencari burung murai ini, untuk murai ternakan, murai Medan berarti ya. Tinggal dipantau merapat ke kiosnya. Nah, untuk yang sebelah sini nih. Untuk yang sebelah sini bagaimana nih? Itu hutan, Bos. Oleh yang ini hutan. Hutan gacor. Hutan gacor nih ya. Isian udah segudang nih ya. Bodi juga gimana bodi? Bodi super itu ekor lagi dorong. Bodi super. Ekor dorong ya? Iya. Habis kelar mabung. Itu ekor dulunya itu 19. Ekor 11 ya. 19 ya. Untuk yang panjang ini. Itu lagi dorong. Lagi dorong lagi ya. Harganya berapa ini? 4 juta. 4 juta. Gator udah gator door, isiannya mewah ya. Nah, mantap nih, untuk yang lagi mencari murai silahkan dipantau nih, tersedia untuk yang udah gatoran. Mas Bos, terima kasih banyak Mas ya. Terima kasih buat OMG Channel ya. Ini mudah-mudahan makin sukses. Amin. Dengan adanya giveaway bagi-bagi kacar, mudah-mudahan jadi berkah untuk kios burung Alhamdulillah ya. Amin. Untuk kedepannya di kios burung Alhamdulillah tahun 2022 nih. Dan untuk Mas Bosnya ini pada sehat-sehat mudah ya. Alhamdulillah. Oke, itu dulu ya Mas ya. Siap. Oke, sampai itu dulu yang bisa disimak nih dari kios burung Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sudah menonton, tolong ingat jangan lupa untuk di subscribe. Nah, silakan berkunjung ke kios ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.